sahabat, kali ini saya akan membuat ayam betutu. Bahan-bahannya adalah satu ekor ayam, jeruk nipis, merica dan ketumbar, daun singkong yang sudah saya rebus dan saya potong-potong, daun salam, daun jeruk, jahe, kunyit, kencur, lengkuas, serai, kemiri, bawang merah, bawang putih, terasi, lombok rawit, dan lombok keriting. Kemudian ada gula dan garam. Ditambah untuk pembungkusnya adalah daun pisang. Kemudian kita haluskan, karena anak saya yang kecil tidak bisa makan, belum bisa makan bumbu dengan dicincang, kita akan haluskan ya. Kecuali daunnya sama serai tidak saya haluskan, semuanya saya haluskan. Haluskan dulu ya. Ini bumbu sudah saya haluskan ya. Sementara itu kita lumuri ayam dengan jeruk nipis. Lalu bumbu kita tumis. Kemudian kita tumis bumbu yang dihaluskan tadi ya. Kasih minyak dulu. Ditambahkan garam 2 sendok teh, kemudian gula setengah sendok teh. Kemudian kita angkat. Bumbunya sudah, sebagian kita masukkan ke bumbu, sebagian untuk ayam ya. Kita campur bumbunya dengan daun singkong. Kemudian bumbu sisanya kita lumurkan ke ayam seluruhnya ya. Nah, singkong yang tadi, daun singkong ini kita masukkan ke dalam ayamnya. Isi sampai penuh. Kita ikat ujungnya dengan lidi, tusuk gigi boleh juga. Sisa semuanya kita lumurkan. Kemudian kita ambil daun pisang, kita bungkus dengan daun pisang ya, dan serai di sela-selanya, daun jeruk,
daun salam. Baru kita bungkus ya. Kemudian kita kukus. Kita masukkan. Kurang lebih selama 1,5 jam. Sudah 1,5 jam. Kita bakar ya. Saya sudah siapkan panggangannya. Dibakar kira-kira 20 menit. Setelah 20 menit, kita angkat dan siap disajikan. Sudah matang. Nah, kita lihat ayamnya. Siap dimakan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Terima kasih.